Apa mereka nak lakukan dekat sini? Okey, disebabkan mereka menonton lima. Okey, lima dah senang cakap lima. Saya nak sebut panjang sangat sekarang. Lidah saya pun boleh pelik. Lepas punya tersebut arrogant. Jadi lima senang. Pegang dia dulu. Okey? Okey, kita nak. Dia datang hari ni bawa bekal tu. Itu buat bekal makanan tengah hari untuk lelaki. Halo, babe. Dia bawakan lu, bau lu. Oh, boy. Bau lu lah. Kalau bau gua, kalau... Tahu saya nak cakap abang, kalau bau tu tak apa. Bau lain jangan. Okay? Okay. Tak apa, kita... Abang kita... dah jauh rumah. Okay, kita dengar lah. Kita minta dia orang perkenalkan diri, ya. Okay. Perkenalkan diri, nama makanan kegemaran, kalau boleh nak ada... alamat rumah, okay. Kalau boleh nak ada, dah kahwin ke belum? Okey, saya nak silakan. Sini depan, ke depan kak? Kak, mulalah kak. Tunggu bila lagi? Nama saya? Lupa. Tak apa, ke rumah apa boleh? Nazara saja. Cik. Nazara saja. Aduh, masak lah. Apa kak? Gurau je. Nama gurau je? Ada kak eh? Nama gurau je, Peti? Beti senda. Gurau beti senda. Betul lah, sama-sama macam matching abang. Ya, gurau beti senda kan? Yang ini borak beti peranda. Saya tengok ada lagi satu macam mana pula. Lagi seterusnya. Okey, kita sila. Assalamualaikum Azli. Waalaikumsalam. Amboi, Ustazah. Kami sopan lagi. Bagus. Lampau, aku bertahun kat sini salam pun tak ada bagi. Nampak hari, Assalamualaikum hari. Sumpah semua yang jalan kat Gayung Jibu. Okay, nama saya Kak Kamsya. Kak Kamsya. 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 Janganlah kakak-kakak. Kam. Nama saya Kam. Nampak cakap dia. Nampak cakap dia. Okay. Ayuh Kam dah. Ada jubik. Okay, silakan cakap dengan dia lah. Okay, Kak Kamsya. Saya. Oh, boy. Nama ini kalau memang nama dia, terima kasih je. Kam Syah, terima kasih. Oh, boy. Tak baik. Itu dia cakap. Oh, burung kecil. Saya tak mampu. Macam mana tahu? Ini boleh scan ni, bahaya ni. Cakap dengan sopan dah. Yeah. Tak baik cakap burung orang kecil. Okey, apa tadi? Okey, seterusnya. Kita kenalkan. Dah kakak, dah habis, dah masa dah habis, besok-besok lagi, okay. You are you. Yang melupakan suami dan anak-anak. Siapa nama? Oi. Azli nak salam dulu. Nama. Salam Mas Patu ni. Apalah kena salam dulu. Ya, betul. Salam. Nampak, sebelum dia naik, sebelum dia naik, suami dia dah taruh SIM card kat sini. Taruh SIM card jadi senang detect kalau hilang. Okey, terus silakan dah salam apa lagi? Apa nak peluh pula? Boleh. Apa? Hei, tak baik tau. Sebab suami you kat situ. Apa ni? Hak tadi kata burung you kecil. Tak perempuan. Okey, tuan puan dan perempuan. Yang pertama, jangan lupa masukkan burung. Saya pernah jumpa pernah berjumpa lawan cakap bersua kenal yang mana flashback. Okay, dekat semua kena flashback. Okay, Pasha. Okay, alright. Farah di mana? Hebat, Zara Zia ada. Pasha Sanda ada. Yang ini? Farah. Faradi. Omboi, Faradi man. Omboi, macam remake. Faradi mana? Farah dia panggil pasal dia era Farazira. Farazia. Era Farah. Farah. Omboi. Faradi? Faradi sini. Okey. Dah tahu, confirm lah. Dan seterusnya, Omboi yang akak bawa bekalan bahulu tu saya. Dengar kak, dah berapa lama pukul orang kak sebetulnya?
Dan sekarang dah tak ambil upah lagi pukul orang macam tu. Ya? Kakak rata nak cium mata, something abang lumah apa-apa baik. Lu belum kecil ke apa baik? Okay, baik, kakak. Ada yang terkencing. Kan? Dah cakap, jangan cakap masa burung dia. Kan jadi macam ni? La ilaha illallah, tak baik. Tengah apa yang terkencing-kencing? Minta jawab. Okey kak, nama apa-apa kakak nak tanya. Tapi jangan tanya pasal burung. Tak dengar? Cakap kok tak dengar apa? Ada apa? Nama pasal burung. Okey. Aduh, ini dari mana kak? Nah, ini burung terbang. Dari seberang. Kalau bunyi tebel. Kakak, nak saya bilang sama dia enggak bisa cakap pasal burung. Dia kata enggak apa-apa, saya ada burung sendiri kok. Nah, kakaknya dua alam. Iya, burungnya di mana, Kak? Di rumah. Burungnya bisa terbang enggak? Enggak bisa. Enggak bisa terbang ya? Suka burungnya ini enggak? Oke, dia mau cakap apa, Kak? Enggak, saya paling suka tengok apa? Mr. Arogan. Mr. Arogan. Mr. apa? Mr. Arogan. Ayo, dengar. Ada. Kalau nggak dapat yang gini, bisa arogan di luar kerja ada satu pekerja yang bisa murugan. Iya kan? Iya. Apa kabar ya, Mr. Arogan? Ya, bisa. Iya, jangan sampai. Tepukan untuk Mr. Arogan. Iya, Bu. Mr. Arogannya kenapa burungnya? Terus sama dia aja sama Arogannya. Iya lah. Hah? Ya, motif motor. Iya, bisa. Tapi bisanya kita berkin dulu ya. Bisa nggak kita main game? Ini apa ini main? Oke. Bunyi jauhnya tebel. Makin petang makin kurang ajar. Keluar burung, keluar main, apa? Ya Allah. Iya. Apa lagi? Iya, karena bisanya sudah. Iya, 5 orang. Tak payah lah sudah. Ya main burungnya. Ini mau apa? Itu apa game-nya apa? Ya, nanti ya, bentar, nanyain lagunya. Oh, lagunya. Lagu burung ada? Ada. Burung asli terbang tinggi atas pokok sekali. Ya, burung gak ya? Semuanya suka burung? Farabi juga burung? Tak. Tak suka burung? Kalau suka burung ya Farabi. Farabi ini Faradi apa? Berarti enggak suka burung. Suka apa ya? Oke, sudah siap belum? Oke, sebab dah tengok Love You Mr. Arogan. Saya percaya benda ni tak ada dalam Love You Mr. Arogan. Itu je yang saya boleh cakap. Sebab itu ialah cabaran dan dugaan untuk melalui sebuah kehidupan. Amboi. Tak ada, kita just nak for fun je. Okay? Alright. Jadi saya nak di antara kalian. Amboi, bahasa cantik, indah sungguh Azli Khairi ni. Okay, di antara anda semua. Okay, kita nak tengok siapa yang the best dancer. Nampak? Baru semua macam tadi punya semua happy bila saya itu the best dancer tu macam Allah. Ini di Surabaya ada 13 akadul. Itulah dinamakannya unpredictable. Yeah. Padahal Love You Mr. Arogan pun unpredictable. Alright, kakak dah ready? Zara? Zara, masa yang saya tahu Amboi. Semua nak tengok Azli joget ke tidak? Nak juga pakai baju. Begini deh. Okay. Saya nak tengok siapa yang boleh ikut menari dengan saya. Walaupun saya tahu saya punya tarian ni sumbang mambang. Makcik, kami minta kopi, makcik. Okay, saya nak tengok. Silakan. Okay, jom. Nak mula satu-satu ke macam mana? Satu-satu lah. Lagu continue, kita pula satu, kemudian stop, masuk dulu. Okey, boleh. Okey, Kak Farah silakan ke depan, ambil tempat. Hari ini Kak Zara, dia jadi pemandu. Okey, kita tengok, boleh dia boleh ikut saya ke tidak. Jangan asyik nak merepek aja tau. Apa dia? Apa, komplain-komplain di belakang. Di belakang alamat joget pula. Kak, masuk dulu Kak. Masuk Kak. Goyang Kak. Oh,
itu saya baru bagi step lah. Kita nak tengok akak kita boleh ikut ke tidak. Lepas tu kita akan, yang akak kita pula akan masuk buat sama juga step. Amboi, macam saya guru tarian lah. One, two, amboi. Okay, tapi jangan akak ni alat penuh kan. Saya nari jasa macam tu ya, for fun, okay. Okay, jom kita tengok. Itulah dia selalu yang pertama ni yang awak cakap peluang lah awak cakap untuk saya tunjukkanlah. Lima-lima saya tunjuk begini lah. Sampai dah tak larat lah. Okey. Silakan, okey, lagu buat step macam saya tunjuk dia. Kita nak tengok siapa yang kita tak rasa kamsialah. Ha, ni hauma. Takkan ni ada apa-apa yang nak di apa? Nak disiharkan, ada apa-apa yang rosak? Bahabat, ada bahagian-bahagian yang tak boleh pakai lagi? Kan dah sayang buat orang wasiat? Ya? Yeah. Cuma, ha? Semua dah overhaul. Overhaul, eh? Kau? Okay, are you ready kakak? Sila kakak. Cakap music please. Music please. Kau? Ikut. Jangan tak jadi. Kita kira kalau 3 lain 200 ke? Ya Allah, ada lagi tisu. Ya. Kalau tak cukup pergi kat belakang toilet dulu. Amboi. Ambil kau. Dekat mana lagi yang meleleh? Nah, ambil ni. Okey. Ni apa hal? Ayam semua lari masuk depan. Sebabkan saya dah jumpa Fasha. Cik, kau nak Fasha nak tengokkan Fasha menari. Boleh tengok Fasha? Fasha please. Fasha. Kita dah tengok Fasha ni dah bersadar atau tidak? Ya. Ngadet-ngadet sengit-sengit. Tak. Mana boleh. Dia kena satu-satu. Kita tengoklah lagi Farah D. Di mana-mana kita tengok Farah. Itu je. Farah di sini. Farah di sana. Para ready mana-mana. Okey. Music. Oh, nak sama-sama amboi. Apa sama-sama? Sini mari. Nanti dulu. Mari sini. Lagu dah start je. Okey, close. Hebat. Oh, pinggang saya lebih lembut pinggang beliau. Okay, marah.
Okey, saya nampak lah sebab apa-apa senyum-senyum. Saya nampak. Okey. Saya tak boleh nak suruh. Kau kasih tadi yang agak, tak ada macam-macam. Kasih bini orang. Tak, bukan bang. Sebab saya dah nampak dah sebab apa. Ha? Apa yang dekat bawah tu dah senyum-senyum. Apa yang kau nampak? Aku suruh kau duduk, kau tengok apa? Bukan, tu. Saya nampak abang yang satu. Saya dah nampak dia macam, alah ini yang selalu tunjuk kat aku lah ni. Tak ada, abang gini-gini kan. Nanti kau ya, balik. Kasihan. Okey, itu ya. Okey. Ini orang yang kita yang ini pun ya Allah. Di mana? Ni duduk kat depan. Duduk kat depan. Yang ini? Yang ini nak sujud ke? You jangan you nak you suka yang besar-besar eh. Ya. Mari jangan tolong. Ini aja lagi kita mampu hadiah kan buat balik. Ini tak payah muzik. Patung kunci. 1, 2, 3, 4. Pusing. Nampak tu? Oh, dia ni suka berikan lebukan. Kita tak tahu. Baru saya faham selera you. Dia suka makan besar. Baru lumayan, bang. Ya, yeah. Lumayan. Yang kecil-kecil tak rasa, ya. Yeah. Okay. Okey, lepas ni nanti kakak ada password tak? Nanti buat balik. Ya. Google tak apa. Tak ada apa yang kita boleh hadiah balik Faradi. Okey, Farah. Okey, seterusnya. Ini kita tengok. Alamak, jangan main-main, beb. Ini namanya selera kecil. Okey, music. Okey, sih. Kau Farah, kau Farah. Tengok hasil macam ha? Alamak. Dua tetap. Kita nak bersuka dengan dia belakang. Belakang benang. Okey, saya tengok. Kenapa dia? Kenapa? Tadi yang kau suruh kita tunjuk. Aku pun tak punya snack dia tadi. Dah tetap? Sudah tetap kat belakang. Okey, siaran ini tidak dibayar siarannya. Okey, thank you Farah, thank you. Seterusnya. Ladies and gentlemen of Swiss from Jakarta, Indonesia. We welcome all the way for you to the Singapore Expo. Okay, from Indonesia. Sudah pengganti perjana 2014. Ya jadinya berikan tepukan.